Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, kita mulai lagi ya, karena tak lama lagi udah puasa, kuliah bulan puasa, mungkin ujian aja. Saya belum tahu pasti. Nah, pertama saya akan share screen apa yang terjadi. Ini sekarang kita buat web kembali ya. Ya, di sini isian file yang sudah saya kirim seperti ini. Ya, di layar masing-masing. Ada folder gambar isinya ada ikan-ikan semuanya. Nanti boleh Anda ganti ikan-ikannya atau ini Anda pakai atau Anda ganti dengan produk lain. Kemudian saya juga harus punya gambar jam gadang, nanti boleh Anda ganti. Ada dua versi ya, yang saya pakai satu. Kemudian ada gambar mesin cuci juga. Nah, nanti boleh Anda ganti, tidak harus seperti saya, tergantung sajian dari gambar yang Anda tampilkan. Kemudian ada dua file CSS yang bernama style 2 dan style 3. Kemudian ada latihan Anda, ada 5 ini. Ya, saya buat lokasi jam gadang satu, tabel biasa, tabel gambar, web portfolio, dan web aquarium. Ya, nanti boleh Anda ganti. Tidak harus dengan sama dengan saya ya, boleh diganti. Yang penting caranya. Oke, kita akan masuk yang pertama dengan belajar tabel. Saya open dulu, mungkin kelihatan atau enggak dikasih tahu. Nah, itu hasilnya kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, berarti saya harus stop, lalu share screen kembali. Nah, ini sudah mungkin ya? Ya, Pak. Sudah, ya. Pak. Ya, dilihat ini, belajar tag tabel. Jadi kita membuat tabel di HTML ini atau di web ini. Ya, contoh, ini contoh aja ya. Nanti bisa Anda tambah kolomnya. Ya, kolomnya itu sampai ke kanan, mau berapa sesuai kebutuhan. Ini kebetulan isinya baris 2 kolom 1. Maksudnya apa itu? Ini pembacaan baris kedua kolom 1, baris ketiga kolom 1, baris keempat kolom 1. Nah, dan seterusnya ya. Nanti bisa Anda lanjutkan dan bisa Anda tambah. Oke. Nah, nanti isinya ini saya harap nanti isi nomor BP Anda, bukan NPM ya. Ini boleh saya ganti nanti nomor BP. Nah, itu kira-kira yang pertama. Saya akan lihatkan HTML-nya. Saya stop, kita ganti. Nah, ini HTML-nya yang pertama. Judulnya nanti penggunaan tag table. Atau boleh Anda ganti. Saya ganti aja misalnya namanya table. Nah, kemudian H1-nya belajar tag table. Ini bisa juga diganti dengan belajar table. Ya, belajar table pada web. Nah, kalau Anda mau bergerak juga tulisannya nanti tambah istilahnya Marwi. Nanti berjalan nanti ini. Oke, okay. Nah, tabel ini garisnya satu. Kalau mau tebal nanti ada aturan. Ini tadi NPM karena Anda Dharma Andalas, saya ganti dengan nomor BP, nama alamat cukup. Nah, ini yang harus diganti nih. Ini misalnya isiannya nafsa BP berapa nafsa? 18.42.00.18.42.00.17, Pak. Nah, itu cara penggantiannya ya. Jadi Anda bisa tahu juga nanti. Nafsa Anisha. Oke, lalu alamat di mana Nafsa? Batuang Tabah, Nan 20. Batuang Tabah, ya Tabah Batuang situ. Nah. Kayaknya iya, Pak. Dan boleh dolar kosong. Oke, contoh aja ya. Ini contoh, lalu ini masih bisa ditambah nanti. Ini saya tambah, tapi masih apa hal yang sama. Dalam artian,
masih baris keempat ya, nanti Anda ganti. Terus saya contohkan ini satu, nanti ini baris lima, nanti Anda rubah. Oke, itu yang pertama, saya save. Lalu kita jalankan kembali. Bentar, saya keluar masuk dari share screen-nya. Nah, ini sudah berubah. Saya lihatkan kembali. Nah, itu dia. Jadi begitu caranya nanti. Oke, ada pertanyaan untuk yang pertama? Cukup mudah. Stop ya, bisa ya. Nanti diganti sesuai dengan kebutuhan tabel Anda masing-masing. Atau untuk latihan ini, nanti dibuat aja data mahasiswa agak 10. Oke, siap ya. Saya lanjut untuk yang kedua. Yang kedua, masih penggunaan tabel. Hasilnya bedanya apa ya? Lihat nanti. Ya, sudah saya share screen kembali. Oke. Ini ada gambar mesin tadi. Saya buat mesin kan. Nanti gambar itu boleh Anda ganti yang lain. Gambar apa aja boleh. Dengan catatan, extension-nya JPG. Ini juga terjadi pembesaran, pelebaran bentuk kolom. Nah, ini dipengaruhi oleh gambar, ini dipengaruhi oleh gambar. Kalau ini enggak. Ya. Nah, kalau mau sesuai semuanya, nanti Anda atur berapa ukurannya. Oke. Warna juga boleh diganti. Ini warna sampel aja. Saya stop, itu hasilnya. HTML-nya gimana? Saya set kembali anunya. Tadi ini. Tabel gambar. Oke. Nah, ini. Jadi ini juga bisa saya buat ganti tabel bergambar. Nah, kemudian belajar tabel. Nah, H berapa dibuat silakan nanti mau H, kan sudah dipelajari. Nah, ini border cell paddingnya ini 15, 20. Jadi tadi anunya bordernya tipis 1, kalau cell paddingnya lebar kolom. Nah, ini saya ganti menjadi 15, ada perubahan nanti. Lalu warna, warnanya ini yellow untuk bulan, red untuk ini. Ini bisa juga diganti kalau mau. Saya buat green misalnya. Kemudian ini. Nah, ini tulisannya juga boleh diganti sesuai apa namanya. Oke, lalu tadi nama saya kebetulan mesin cuci ya, berarti sesuaikan nanti mesin cuci JPG. Nah, ini satuan anonya, lebarnya sesuaikan dengan itu nanti. Oke, lalu ini kolom 1, 2, 3, ini boleh diganti dengan NPM atau apa, silakan ya, saya contoh satu. Kemudian di bagian berikut, kolom tabel itu di bagian atas 4, baris keempat, nah menampilkan mesin cuci lagi dengan lebarnya 110. Nah, ini boleh Anda isi lagi seperti nomor BP yang tadi itu. Ya. Silakan nanti saya save apa yang terjadi, perubahannya sedikit saja. Saya stop. Saya tampilkan lagi hasilnya. Nah, ini hasil yang belum saya edit. Tadi warnanya sudah saya rubah. Nah, kita lihat hasilnya, saya refresh saja. Nah, itu hasilnya. Dan kolomnya sudah agak mengecil. Nah, ini MPM tadi yang saya ganti. Ini data mahasiswa, ini data bulan. Ya. Jadi nanti disesuaikan. Ini gambar apa? Kalau data mahasiswa berarti ini gambar mahasiswa lah di sini, atau gambar kampus. Oke, nah, itu ya. Itu yang kedua. Ada pertanyaan? Cukup, saya rasa nggak sulit. Itu ya, mengenai tabel. Nah, kemudian yang ini dulu. Yang ketiga, mengenai gambar akuarium. Stop. Nah, dilihat gambar akuarium. Nah, nanti Anda buat seperti ini ya.
Nah, boleh diganti dengan ikan lain atau gambar lain. Itu sesuaikan nanti. Kalau jangan Anda buat bintuang, itu gambar buah lagi nanti, bukan akuarium. Ya. Nah, itu kira-kira. Lalu beranda dan kontak itu belum ada linknya. Nanti Anda mau melinkkan, dibuat sesuai yang sudah pernah saya ajarkan. Oke, ini gambar yang ketiga. Lalu HTML-nya kita lihat untuk yang akuarium. Nah, dilihat untuk akuarium ini. Nah, ini dari pertama ya. Ini beranda boleh lap, boleh diganti nanti. Ini instruksi jangan diganti ya. Ya, lalu ini stylenya ada style CSS tadi. Jadi yang style CSS 2 itu jangan dirubah, dibiarkan aja karena itu ukuran semuanya, ukuran warna dan segala macam. Nah, yang ini dibiarin aja karena Anda belum paham untuk merubah itu. Ya, kalau paham silakan. Lalu ini dibagi juga. Nah, ini jangan diganti juga, dibiarin aja. Nah, ini warna biru. Nah, nanti kalau mau diganti warna lain silakan. Ini marquee sudah bergerak atau berjalan tadi. Mau dikasih warna nanti juga boleh, tulisan itu. Dibuat lagi font color apa. Enak. Nah. Lalu header ini dibiarkan aja. Lalu indeks HTML. Ini kalau diklik indeks HTML-nya tidak terhubung karena saya belum menyambungkan link-nya. Kalau mau nanti ambil file Anda yang lain. Ya, seperti tadi apa? Tabel biasa. Nah, itu boleh. Nah, kemudian ini juga tabel bergambar, itu boleh juga. Nah, silakan nanti di-link-linkkan jika sudah ada gambar link. Gambar-gambar yang ada di file-file yang ada dalam tergabung file tadi. Nah, kemudian ini gambar venue. Ini hati-hati nanti ya. Nah, ini sesuaikan dengan nama yang ada. Kalau Anda mengganti, dia berada dalam folder, nama folder dari kuning. Ini venue, nama filenya ini, ya. Nah, itu tolong hati-hati. Kemudian lalu lanjut, ini venue itu adalah ini ceritanya, ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ikan badut, judul dan ceritanya, dan seterusnya sampai ada 4 tadi. Mau ditambah menjadi 5 boleh, mau ditambah jadi berapa aja silakan. Lalu ini ceritanya lagi, ya sudah. Lalu footer, copyright, sudah buat ini nama Anda silakan dan stop. Saya kira itu sudah. Nah, sudah saya save kembali. Ini, saya tidak ada perubahan. Kalau mau diubah silakan nanti. Nah, kemudian, nah ini dia hasilnya yang tadi. Ya, kalau ada mau perubahan nanti silakan. Ini ceritanya boleh. Nah, oke. Okay. Kalau ini diklik belum terhubung karena belum ada link-nya. Ya, kalau di sini yang saya buat ada link-nya. Nanti kalau Anda mau buat silakan ke saya. Oke, okay, cukup jelas, tidak sulit. Jangan anggap sulit semuanya, hanya mengganti-ganti aja. Menggantinya itu yang harus Anda paham. Yang ketiga, saya stop. Lalu yang ke berikut, ini jam gadang menampilkan CV sebenarnya. Bentar. Set. Nah, ini hasilnya. Ini ada jam gadangnya yang baju merah, jam gadangnya. Ada kelihatan jam gadangnya enggak? Yang baju merah, jam gadangnya enggak? Ada. Mana yang jam gadangnya mana nih, baju merah atau yang baju putih ya? Belakang, Pak. Oh, ya. Oke, sebenarnya gadangnya yang mukulnya enggak? Oke, nanti gambar Anda masukkan di sini. Lokasinya tidak harus jam gadang, di mana aja silakan. Lalu ini tentang CV Anda. Nah, kebetulan saya sedang di mana ini? Saya buat ini desainer. Saya berada di London Bukit Tinggi. Emailnya belum saya ganti. Nomor HP belum saya ganti. Kemampuannya digambarkan dalam bentuk Gantt chart grafik. Ya. Nah, kemampuan apa? Ini kebetulan ahli komputer semuanya ya. Ada Photoshop, fotografi, ilustrasi, media. Nah, ini dalam bentuk ini. Oke. Okay. Lalu bahasa yang saya kuasai, English, Spanish, German. Mau diganti nanti silakan. Oke, lalu yang di sininya pengalaman kerja. Nah, ini sebagai ini di tahun 2015 belum saya banyak ganti. Ini boleh Anda ganti bahasa Minangkabau nanti. Tidak harus bahasa Minang Sumatera Baratnya. Oke.
Nah, ini CV-CV Anda diisi di sini. Pendidikan juga diganti Dharma Andala. Silakan nanti semuanya. Oke. Nah, jadi nanti dihubungi lewat ini lagi. Kalau web Anda ada, silakan. Kalau enggak, ya buat aja ini. Oke, itu untuk yang ini. Paham ya hasilnya? Kita lihat HTML-nya. Nah, saya stop ini. Nah, lalu diperhatikan ini. Ini titelnya, nggak usah diganti, yang main aman aja. Kalau mau diganti, silakan. Ini nggak usah diganti dulu. Belum kelihatan, Pak. Muncul, Pak. Belum keluar, Pak. Ya, oke. Okay. Nah, ini sudah. Ini titelnya boleh diganti. Ini metalink stylesheet-nya. Nah, ini boleh diganti juga, tapi ada di penggantiannya nanti ya. Sesuaikan dengan yang ada link-nya. Kalau enggak ada link-nya, nanti enggak mau dia jalan. Nah, ini instruksinya dibiarin aja, jangan diganti-ganti. Ini juga instruksinya, jangan diganti-ganti. Ini juga instruksi. Instruksi. Nah, jangan diganti. Nah, yang diganti nanti ini apa? Jam gadang ini ganti dengan nama file foto Anda. Ini ukurannya, sesuaikan nanti ya, ini ukurannya. Kemudian ini panggilannya. Nah, tetap sama, jangan dirubah. Nah, ini pembagian kolom tabelnya tadi. Lalu ini warna tulisan merah, silakan diganti nanti. Yang tampil ini yang merahnya nanti. Tapi di sini diletakkan, silakan diganti. Ini pembagian ini juga diperhatikan lagi. Nah, kalau Anda masih ragu, belum paham, tidak usah diganti ini, biar aja. Nah, kemudian kelas word art ini ya, masih itu. Kalau mau diganti silakan, tetapi ini keahlian Anda apa? Saya si Nafza keahliannya badminton, ya buat seperti itu. Itu olahraga ya nak. Ini yang ilmu apa? Nah, jadi ini dia, jangan diganti ini karena ini menampilkan batang grafik tadi. Ini fotografi, silakan diganti apa dengan hobi Anda. Ilustrasi juga silakan diganti. Yang bawahnya jangan, karena itu panjang ininya, panjang grafiknya tadi. Media juga seperti itu. Nah, kemudian bahasa yang dikuasai nanti juga buat bahasa Minang, bahasa Indonesia Raya, bahasa Lubuk Bagaluang, dulu kalau tidak salah beda bahasa Lubuk Bagaluang. Oke, semua bahasa ya, silakan. Kemudian row kolom, kemudian ini tetap, ini tetap. Nah, sesuaikan aja lagi mana yang diganti itu. Ya, tetapi ini ada bahasa Inggris bisa diganti dengan bahasa Minang. Nah, lalu ini juga web developer something, silakan bisa diganti. Ini juga bisa diganti. Nah, yang mana yang bisa diganti? Tolong dipahami. Yang paragraf-paragraf itu bisa diganti. Itu. Yang P. Kan paragraf itu P bisa diganti ya. P-nya jangan diganti, isi P-nya itu diganti. Oke, sesuaikan cerita Anda. Dan sekolah Anda juga yang P itu. Kalau masih kuliah, ya buat aja masih kuliah UNIDA nanti. Nah, kemudian kelas penyelenggubungannya. Nah, ini hati-hati juga. Ada semua enggak? Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest, Twitter, ya link-link ini. Oke, ini buat aja UNIDA, silakan. Oke, itu kira-kira. Jadi nanti Anda ganti sesuai dengan kebutuhan. Save, itu masalah yang ini tadi. Ini tentang menggambarkan CV Anda di sini ya. Oke. Nah, saya lanjut. Cukup jelas ini, tidak ada kesulitan. Nah, kemudian jam gadang sudah, yang terakhir yaitu portfolio. Kita lihat hasilnya dulu. Nah, ini paling asik sedikit nih, asiknya aneh ya. Ini front end developer, pengembangnya siapa? Lalu ini welcome, selamat datang di website saya, silakan. Ya, kebetulan ini nama saya, nanti Anda ganti. Lalu ini boleh ganti, ini kalau mau ganti silakan. Ini
boleh diganti, boleh tidak, atau dua kalimat klik di sini, tetapi Anda harus paham. Ya. Kalau ini yang saya klik, apa yang keluar? Nah, dia lari di bawah. Yang di bawah itu, nah, Anda mau letakkan gambar, ini ukurannya, letakkan gambar, ini ukurannya, ini keterangannya, segala macam. Nah, kalau ini diklik, dia akan lari ke Unida nih. Ya, lari ke web Unida ini hati-hati nanti. Jadi masing-masingnya. Kalau si Nafza juga WNP apa Nafza? WNP.ac.id. Iya Pak. Ya, berarti nanti ganti itu. Nih, ini seperti ini keluarnya. Sudah kelihatan punya Dharma Dallas? Oke, nah seperti itu. Jadi ini kalau diklik ini larinya ke ada orang ke apa link web orang semuanya termasuk ini. Jadi ini kalau restoran silakan nanti ganti ya. Ini juga sesuai. Nah, kalau ada blog Anda silakan ini on klinik, klinik rumah sakit dan segala macamnya. Oke, ini about ini boleh Anda ganti dalam bahasa cerita Anda sendiri. Nah, ini silakan aja lihat nanti saya lanjut untuk melihatkan WordPad-nya. Stop. Nah, ini dilihat kembali. Nah, ini cara membuat ini detailnya. Ini boleh diganti ya. Lalu dia terhubung dengan CSS ini tadi, style 3. Jangan terhapus, jangan tinggal. Kalau tinggal nanti tidak keluar dia itu. Ya, filenya sudah ada dalam gabungan yang saya kirim. Nah, ini tadi. Biar aja, tidak usah diganti dulu kalau masih bingung untuk link yang ini. Lalu sampai di sini juga jangan diganti. Ya, jangan diganti. Nah, kalau ini mau diganti, pastikan ada dulu anunya, penghubungnya. Kalau nggak ada penghubungnya, jangan diganti. Nah, sampai ke bawah juga jangan diganti. Nah, baru gantinya di paragraf. Diganti dengan nama Anda. Lalu kalimatnya ini juga boleh diganti. Kemudian hello ini P ini juga boleh diganti. Yang boleh diganti. Hero bottom and up enggak usah, and section hero enggak usah, ini enggak usah. Enggak usah. Ya, yang tidak usah jangan diganggu nanti kacau. Ada tadi yang saya ganti ini. Ini boleh mau ganti apa web yang lain. Ya, seperti tadi sinopsis sesuai WNP silakan. Ini juga kalau mau diganti dengan link yang lain misalnya apa ya? lazada.com ini silakan. Tapi itu kan punya orang juga ya. Nah, apalagi ini juga boleh diganti kalau ada klinik rumah sakit restoran misalnya lamunombak.com silakan. Kalau ada ini juga ganti dengan klinik tadi rumah sakit kalau nggak salah. Nah itu. Oke, terus begini. Ya, sesuaikan aja yang ada P bisa diganti. Selain dari P jangan karena itu instruksinya pembagian kolom-kolom dan gambar-gambar yang akan kita masukkan. Nah, ini juga spine ini juga bisa diganti nanti nama Anda tahun 2020. Nah, saya ganti. Oke, tidak banyak saya ubah. Silakan aja Anda mengganti sesuai dengan kebutuhan Anda nanti. Saya stop. Saya refresh kembali sebentar belum saya lihatkan. Nah, ini tidak banyak berubah ya, karena ini tidak saya ganti. Nanti Anda ganti ini juga, tidak saya ganti. Kalau mau diganti, klik tadi ya. Klik link ini misalnya, itu boleh. Kalau ini view portfolio, oke, yang keluar ini. Ini portfolionya, ini masalah transportasi. Nah, harusnya ada bus
bus apa nanti di sini ya, bus pariwisata, lalu ada HTTP-nya apa, lalu ceritanya. Dan ini juga tentang apa, display, tampilan apa, silakan, lalu ceritanya. Ini restoran, ya, dan seterusnya. Ini blog, ini klinik, rumah sakit, ini lamham dada, diganti aja sesuai yang ada aja. Jadi, Anda jangan kaku ya, Pak, saya tidak punya transportasi, ya buat apa yang ada. Seperti di apa, si ini, si Nafza, dia di kampus, ya, pasti ada buat ini transportasi kampus, ada bus kampus. Display, sajian, ini boleh sajian video yang ada di atas gedung rektorat itu kalau bisa. Kalau tidak bisa, tidak usah. Ini restoran, ada kafenya juga silakan, kalau tidak buat restoran di luar. Nah, itu kira-kira ceritanya, ini boleh diganti, cukup semuanya. Ya. Kalau sudah, ini sudah cukup 5 kelompok pembelajaran hari ini semuanya. Saya ulang kembali anonya, tampilan yang harus ada dalam file. Nah, ini jangan lupa tampilannya. Gambar ini kalau mau Anda ganti, masukkan dulu. Ya. Tapi nama ini juga harus sesuai gambar, tetap gambar. Kalau enggak, ganti dulu di dalamnya HTML-nya. Jadi Anda harus paham gantinya. Kemudian nama file ini juga boleh diganti, tapi hati-hati aja. Kemudian nama file ini juga, gambarnya juga boleh diganti. Style 2, style 3, kalau bingung jangan diganti. Kalau enggak, biar aja ini. Ya, enggak akan bermasalah ini, karena ini instruksinya di sini semuanya. Ini tabel biasa, kalau mau diganti silakan, kalau enggak masalah. Tabel gambar juga enggak masalah. View portfolio juga enggak masalah. Ini juga, kalau enggak akurio berarti ganti namanya apa. Oke, okay. Nah itu yang akan Anda kerjakan sampai jam 10. Ya, sebenarnya enggak sulit, hanya mengganti-ganti. Nah, itu kira-kira pembelajaran dari ini tentang web. Nanti Anda manipulasilah yang maksimal. Oke, okay. Buka kamera Anda. Selamat pagi, ada yang mau ditanyain. Yang hadir cuma 21. Buka kamera nih, ada yang kamera tidur aja. Oh, jago lalu, cumuko, langsung pasang. Harusnya Anda belajar seperti si Nafza ini, pagi dia sudah sampai di kantor, belajar jaringan ini. Nah, sudah semuanya nih, masa banyak yang tidur nih, halo? Isi model pagi supaya capek. Harusnya jam 7 tadi model diisi absen. Model itu ada keleletannya juga, maka Anda siasati juga isi absen. Dah, tidak ada lagi, cuma segini. Cukup, tidak ada pertanyaan ya. Silakan dikerjakan sampai 10, kirim ke WA Group. Absen bit.ly, jangan lupa diisi itu backup-nya. Oke, saya screen. Lalu nanti kerjakan itu. Yang hadir hanya 21 orang. Sisanya tidak ada kamera. Sisanya lagi absen, walaupun ngisi absen sendiri. Oke, tidak ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau cukup, saya stop. Saya kirim rekamannya nanti. Kira-kira 10 menit belakangan. Nah, cukup. Tidak ada pertanyaan karena banyak yang diam, menghemat waktu, dan lain-lain segala macamnya. Selamat bekerja dan selamat belajar. Baik, Pak.